قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Bab yang ke-8, pada menyatakan membesarkan diri. Ketahui olehmu bahwasanya membesarkan diri itu bahawa melihat ia akan dirinya lebih daripada orang yang lain pada sifat kesempurnaan, dan melihat ia akan orang yang lain itu lebih hina daripadanya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pertama-tamanya marilah kita merafakkan pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan keizinannya, taufik hidayahnya, inayahnya, maka kita semua pada malam ini masih diberikan kesihatan, keamanan, kelapangan masa untuk kita sama-sama meneruskan pembacaan kitab Penawar Bagi Hati. Dan kita masih lagi dalam kitab yang kedua pada perbicaraan sifat-sifat mazmumah. Kita berada pada bab yang ke-8. Sebelum daripada ini ialah satu sifat mazmumah, iaitu kasihkan dunia ataupun hubbud dunia. Pada malam ini kita akan lihat satu lagi sifat, iaitu sifat yang ke-8 dalam bab yang ke-8 ini, iaitu sifat membesarkan diri ataupun kita panggil takabur ataupun kibrun. Kita panggil juga dalam istilah orang Melayu kita, kita panggil ego ke apa, kita panggil selfish, apa lagi istilah yang diguna pakai, lebih kurang sama lah tu makna dia takabur, iaitu membesarkan diri. Jadi yang kita belajar ni tuan-tuan, beberapa sifat yang disebut dalam ni, iaitu dalam lebih kurang dalam 10 sifat. 10 sifat mazmumah, dan akan datang dia akan cerita kepada kita 10 sifat mahmudah. Semua ni dia panggil dalam ilmu tasawuf, dia termasuk dalam tasawuf mu'amalat dia panggil. Tasawuf ni ulama-ulama dulu bahagi kepada dua. Satu tasawuf dipanggil tasawuf mu'amalat. Yang keduanya dia panggil tasawuf mukasyafah. Tasawuf mu'amalat, tasawuf yang melibatkan ibadah, tasawuf yang melibatkan mujahadah. Jadi kita belajar beberapa sifat mazmumah ni, kita boleh kenal apa yang berlaku dalam hati kita. Setiap lintasan, setiap khatir yang berlaku dalam hati kita, dia ada banyak jenis pula. Ada 4 jenis pula khatir, lintasan yang berlaku dalam hati kita ni. Ada yang digelar sebagai ba'if, yang datangnya daripada Allah Ta'ala. Ba'if ini dia panggil ba'if al-haq. Ada ba'if, ada lintasan yang datangnya daripada malaikat. Ba'if ini dia panggil ilham. Ada ba'if yang datangnya daripada hawa nafsu kita. Mari daripada hawa nafsu. Maka yang ini dia panggil dalam istilah ilmu tasawuf sebagai hawajis. Dan ada yang datangnya daripada syaitan, yang tu dia panggil wasawis ataupun kita panggil waswas. Maka keempat-empat khatir ini ataupun litasan ini ataupun ba'if ini, kalau kita kenal benda tu datangnya daripada Allah, maka dia adalah merupakan ba'if yang paling kuat sekali. Yang paling kuat sekali menolak kita, mendorong kita untuk melakukan taat pada Allah Ta'ala. Adapun ba'if yang datang daripada malaikat yang berupa ilham, dia mudah runtuh. Supaya kita tengah hari tadi boleh jadi kita teringat malam ni rasa nak bangun qiyamul lail, ataupun malam ni ataupun mulai tahun baru ni rasanya nak baca setiap hari pipi Quran ataupun semuka Quran kalau boleh dengan azam barunya. Tapi tengok-tengok tak bangun juga qiyamul lail. Tengok-tengok tak habis juga, maknanya sepipi tak baca pun sepipi, tak sempat-sempat sepipi nak baca, sepatah pun tak sempat nak tengok Quran dalam sehari. Maka ni dia panggil ilham yang mari daripada malaikat, dia mudah rebah, dia mudah patah. Supa dengan was-was yang mari daripada syaitan, dia mudah patah. Syaitan suruh kita buat jahat ataupun syaitan mewas-waskan hati kita, dia boleh hilang. Sebab tu Nabi ajar supaya kita a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ataupun baca 3 kul dan sebagainya lah yang diajar oleh Nabi sendiri, supaya kita dapat menolak daripada waswas syaitan. Adapun yang kuatnya dari segi jahat, mari daripada hawa nafsu kita yang dinamakan hawajis.
Mari daripada hawa nafsu. Hawa nafsu ni kok mana-mana pun dia nak, bila dia nak, dia pasti dia akan pastikan bahawa semua benda yang dia nak tu akan berlaku. Sebab tu dia berulang-ulang. Sebab tu kesilapan kita berulang-ulang kali kadang-kadang. Kadang-kadang dah bertaubat dah berulang lagi kesilapan sama. Bertaubat dah berulang lagi kesilapan sama. Bukan sengaja pun. Tapi keinginan nafsu dia tak putus. Sebab tu nama nafsu yang paling rendah sekali amarah. Dia amat-amat menyuruh kita melakukan bisu dengan kejahatan. Selagi dia tak tercapai untuk kita buat dosa dan maksiat, selagi itulah dia akan usaha nak suruh kita buat jahat. Apatah lagi nafsu ni sebati dengan kita, diri kita sendiri. Kita tu sendiri adalah nafsu. Ataupun yang ada dalam diri kita tu adalah nafsu yang duduk stokor dengan kita. Setiap masa dia ada. Adapun boleh jadi boleh kejap-kejap dia mari, kejap-kejap tak ada. Bila kita baca Quran, bila kita duduk dalam apa, dalam tempat-tempat yang tempat beribadah, kita tengah baca Quran dan sebagainya, boleh jadi dia lari daripada kita sebagaimana kita tengok atu lah. Yang orang duduk tunjuk bila baca Quran lari. Boleh jadi begitulah sifat-sifat yang ada pada iblis. Tapi nafsu ni dia duduk dengan kita. Kita duduk baca Quran pun duduk dengan kita. Kita duduk semayang pun duduk dengan kita. Kita duduk mengaji pun duduk dengan kita. Sebab tu dia bawa kita girata. Dia bawa kita girata. Aku nak suruh mu tak mengaji juga malam ni. Biar mu duduk dalam masjid pun. Biar mu duduk dalam surah pun, tapi aku nak pastikan mu tak mengaji juga. Dia pun bawa hati kita khayal pergi ke lain. Tubuh duduk dalam masjid, tubuh duduk dalam surau, tapi hati kita pergi ke mana tak tahu. Tu usaha dia. Usaha dia. Begitu juga di belah baik, dia mari daripada Allah Ta'ala. Ba'if yang qawi, yang paling dicari, yang paling kita nak ialah satu ba'if yang mari daripada Allah Ta'ala. Adapun ilham, kita boleh dapat melalui kita baca. Kita baca buku tasawuf, marilah keinginan kita nak buat baik. Kita baca hadis-hadis yang berupa hadis targhib, hadis yang menggalakkan kita dengan pahalanya, dengan syurganya, dengan ganjaran-ganjaran Allah Ta'ala akan bagi di akhirat. Maka mari keinginan kita nak buat benda-benda baik. Nak semayang sunat duha lah, nak semayang sunat awabin lah, nak semayang hajat tiap-tiap malam lah, nak semayang nak baca Quran dan sebagainya lah, mari. Tapi buat tak? Tak buat, buat juga. Tapi dia mari dah ilham-ilham, bisikan-bisikan daripada malaikat supaya kita buat benda baik. Tapi yang lebih tinggi lagi ialah ba'ith yang mari daripada Allah Ta'ala. Yang ni tolak rohani kita, rohani kita akan menolak jasad kita lebih dahsyat lagi. Yang ni ulama-ulama mengumpamakan seperti seorang ibu. Seorang ibu bila dia berpisah dengan anak dia contohnya, dia berpisah dengan anak dia sebulan, dua bulan, tiga bulan, tiba-tiba satu hari dia tengok muka anak dia, wajah anak dia terpapar ada di depan mata dia. Apa yang berlaku pada ibu tu? Dia tak akan buat benda lain dah kecuali dia berlari meluru kepada anak dia tersebut. Begitulah orang yang dapat ba'ith daripada Allah Ta'ala. Maknanya rohani dia akan menolak dia untuk buat ketaatan tersebut. Dalam keadaan fizikal dia tak bersedia. Sebab tu kita tengok jiwa setengah-setengah ahli tasawuf selekeh tubuh dia. Jasmani dia selekeh tapi rohani dia tinggi dengan Allah Ta'ala. Bagaimana Uwais Al-Qarni, seorang wali Allah yang hebat kalau tuan-tuan baca sejarah dia. Jasad dia hina dina pada pandangan manusia dan hidup dia hina dina. Kalau kita lihat nak banding dengan kehidupan kita, tapi hati dia cukup tinggi di sisi Allah, rohani dia cukup tinggi sehingga dikenali Uwais Al-Qarni di langit walaupun di bumi tidak dikenali dia. Maka ba'if yang dinamakan dengan al-haq yang menolak manusia untuk buat ni, yang digelar dalam ilmu tasawuf sebagai jazbah, satu tarikan yang marinya daripada Allah untuk kita bangun buat taat. Supo banyak daripada kalangan wali Allah Subhanahu Wa Taala, wali min auliyaillah salih ramai yang jenis macam tu. Mereka asalnya daripada orang jahat, daripada orang yang duduk dalam maksiat, tiba-tiba Allah Taala tarik dia datang ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang susah yang ni yang susah nak dapat. Yang susah kita nak dapat. Dia nak ba'ith yang kuat tu yang mendorong kita untuk buat jahat, untuk buat kebaikan. Selagi tak dapat yang tu, selagi itulah kita duduk malah gitulah. Dengar bisikan yang baik tu. Banyak sangat bisikan yang mengajak kita kepada kebaikan. Bukan setakat bisikan dalam rohani kita sajalah yang kita dengar di telinga orang duk mengajar, orang duk bagi tahu pada kita, semua tu adalah kebaikan. Tapi buat tak? Tak buat, buat sampai ke hari ni. Kalau buat pun sekejap habis putus. Buat sehari dua berhenti, buat sebulan dua berhenti, buat setahun tak sampai setahun berhenti. Gitu.
kebajikan yang kita buat. Tapi bila orang itu telah mendapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dalam istilah kita panggil taufik dan hidayah, maka orang tersebut akan duduk dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala, akan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lintasan-lintasan yang berlaku dalam diri manusia ini kita kenal dengan kita mengaji. Ada lintasan yang berbentuk baik. Kalau lintasan yang berbentuk akhlak-akhlak, kita kenal dengan kita mengaji beberapa sifat. Dalam ni ada 10. Sebelum daripada ni dah sebut dah 7 dah pada kita. Maka kita boleh kenal dah yang mana yang dinamakan dengan hubbud dunia, yang mana yang dinamakan dengan hubbul jah, yang mana yang dinamakan dengan ghadab, yang dinamakan dengan marah. Maka bila dia mari di hati kita, masa tu duduk menyala-nyala di hati kita, kita kenal ni marah. Macam mana nak perubah? Ada cerita. Ubahnya begini, 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 begini. Kita kena reti. Maka tasawuf ni dipanggil tasawuf muamalat, dipanggil tasawuf ibadat dan tasawuf mujahadah. Mujahadah untuk lawan segala khatir yang jahat-jahat ni, segala lintasan yang jahat-jahat, segala akhlak mazmumah yang jahat-jahat ni kita kenal. Bila kita kenal, maka untuk supaya tak merosakkan ibadat kita, kita kena mujahadah. Maka yang dikatakan oleh ulama fardu ain itu adalah tasawuf ni. Tasawuf yang berbentuk tasawuf muamalat ni, yang ni adalah fardu ain, yang kasbi, yang wajib kita kena cari. Yang ni kita kena gi ikhtiar cari, sama ada kita baca sendiri kitab-kitab yang berkaitan dengan tasawuf muamalat ni. Kalau kita jenis orang reti baca, kita jenis orang baca pun faham, maka kita boleh baca sendiri, tak mengaji pun tak apa. Antara kitab yang ditulis dalam bidang ni ialah kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kita jenis orang yang berilmu, kita baca sendiri. Tak apa, ambil kitab Ihya Ulumuddin, kita pun baca. Kitab Qutul Qulub yang ditulis oleh Abu Talib Al-Makki, boleh kita baca kalau kita rasa kita reti. Tapi disebabkan oleh kedangkalan ilmu yang ada pada kita, kecetekan ilmu yang ada pada kita, kitab yang sepatutnya boleh kita baca sendiri pun kita tak mampu nak baca. Jawab dia, kita kena hadir majlis ilmu lah. Lepas tu kalau kita hadir dalam majlis ilmu, ataupun sekadar kita baca, kita tak yakin dengan kita baca, kita hadir majlis ilmu saja, kita boleh wusul pada Allah Ta'ala, kita boleh sampai pada Allah Ta'ala. Jawab dia, tak cukup dengan mengaji, tak cukup dengan baca, kena pergi satu lagi, iaitu sohbah. Itu dalam kitab lain lah ceritanya. Dalam kitab ni tak sebut. Dalam kitab ni cukup dengan kita mengaji. Cukup dengan kita mengaji, kita kenal, maka selesai fardu ain. Itu tasawuf muamalah. Kalau kita jenis orang tidak baca sendiri pun tak apa, kita menawar ni, baca daripada awal sampai habis, kita pun kenal ni sifat mazmumah, lintasan ni, nama dia sekian, nama dia sekian, yang ni sekian-sekian dan sebagainya. Maka kita kenal. Bila kita kenal, mari nanti kita tepi, mari nanti kita tepi. Ada pun yang baik, mari kita hiah diri kita dengan perangai tersebut. Tak ada masalah kalau kita boleh selesai gitu. Tapi sebab kita tak boleh selesai sendiri, sebab kita tak boleh desah diri, selama mana kita duduk mengaji kitab nawa, sifat tu tak keluar lagi dari hati kita. Maka kena pergi lebih lagi daripada mengaji. Sebab tu para sahabat, dia bukan pergi mengaji saja dengan Nabi, dia bukan pergi mengaji, Abu Hurairah bukan pergi mengaji hadis saja dengan Nabi. Para sahabat mana sekalipun dia tak pergi ambil Nabi nak sebut hadis hari ni, dia pun pergi duduk dengan Nabi nak dengar hadis Nabi. Tak. Bahkan mereka mengambil qudwah daripada Nabi. Sebab seluruh tubuh Nabi itu hadis. Sebab tu dia ada semua benda yang Nabi buat tu ada sanad. Sanad hadis yang Nabi bercakap pun ada sanad. Sanad perbuatan Nabi itu pun ada sanad. Macam mana cara Nabi duduk dalam tandas, sanad diambil oleh ulama' sampai pada kita hari ini. Tubuh Nabi itu sendiri sanad. Sampai kepada para sahabat, sahabat diberitahu cara Nabi duduk dalam tandas, maka tubuh para sahabat itu adalah sanad kepada macam mana cara Nabi duduk dalam tandas. Nabi duduk ketika Nabi makan, para sahabat duduk cara sebagaimana Nabi duduk. Sanad duduk Nabi itu ada pada para sahabat. Pindah kepada tabi'in, pindah pada tabi' tabi'in, pindah pada masyayikh, sampai pada kita hari ini. Maknanya sampai pada kita dalam rupa bentuk ditunjuk oleh alim ulama, gini cara Nabi duduk. Itu sanad dia. Tu qudwah dia panggil. Sebab tu bukan sekadar kita mengaji daripada nabi sebut hadis ya, al-kibriya uridai, contoh dalam bab ni. Kata kabur itu adalah pakaian ataupun ridak selendang Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu saja yang diambil oleh sahabat. Macam mana sifat takabur tu diaplikasi oleh Nabi supaya tak ada dalam diri dia? Macam mana sifat tawaduk tu ada pada diri Nabi? Para sahabat boleh tengok di tubuh Nabi sendiri macam mana Nabi tawaduk. Itu perlu kepada sohbah. Itu baru dapat lebih daripada apa yang kita mengaji. Takak ngaji habis 2-3 kitab boleh hadis, tak ada apa.
Ha? Boleh jadi tak ada apa. Sebab tu saya sebut fardu ain gugur, sekiranya kita yakin kita boleh buat, kita boleh sapa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau rasa tak sapa dengan aku mengaji saja, ha, jawab dia kena cari para masyayikh lah. Ha, yang tu dalam kitab lainnya lah cerita. Ha, cuma nak sebut itu tasawuf muamalat dipanggil. Ha, tasawuf muamalat. Yang ni yang wajib, yang fardu ainnya. Kalau kita buat dah, selesai fardu ain kita. Yang kedua yang dinamakan dengan tasawuf mukasyafah. Tasawuf mukasyafah ni dia mula pada kurung keempat dah. Kurung keempat. Antara kitab yang ada dalam tasawuf mukasyafah ialah kitab Hikam. Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu kitab Hikam. Itu tasawuf mukasyafah. Ada Hikam Abi Madian, ada Hikam Arsalan, kitab Al-Imamul Junaid Al-Baghdadi, kitab Al-Imamul Sya'rani rahimahullah. Banyak lagi kitab-kitab lain yang ditulis oleh alim ulama ini, khususnya ulama sufi, menggambarkan apa yang berada di dalam hati sanubari mereka. Apa yang dirasai oleh rohani mereka daripada perjalanan mereka menuju kepada Allah Ta'ala. Mereka ungkapkan dalam rangkap-rangkap syair ataupun kata-kata hikmah. Sebab tu, Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan hikamnya sampai peringkat ulama berani mengatakan, kenyataan ni boleh kalau dapat pada kita hari ni ekstrim. Tapi ulama berani mengatakan bahawa kalau boleh baca dalam semayang selain daripada Quran, nescaya harus baca Ibnu Athaillah Hikam dia di dalam solat kita. Harus. Sebab apa? Bahasanya indah, maknanya yang cukup tinggi. Dari mana Ibnu Athaillah dapat bahasa-bahasa tersebut? Daripada perjalanan rohani dia. Ibarah yang Allah Subhanahu Wa Taala campurkan yang sedang mengalir di dalam hati dia tu, dia ungkapkan dengan perkataan. Yang ni tujuan apa ulama tulis ni? Tujuan dia nak suruh targhib kita. Nak suruh menggalakkan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencapai apa yang mereka capai. Kalau kita tak nak pergi pun tak apa. Ha, kalau kita rasa cukup lah, kau dah ni aku ngaji tasawuf, khatam 2-3 utih kita dah, tak apa lah, jiwa rasa sedap dah ni. Dalam ibadat tak ada mari riak dah, tak ada mari ujub dah, tak ada mari takabur dah, tak ada dah marah tak sembarangan, tak ada dah hubul jah, tak ada dah hubul rias lah. Ha, tak apa, duduk gitu tak apa. Tak ada masalah. Tapi kalau kita rasa tak sedap duduk setakat ni, kena pergi lebih jauh lagi. Kena berjinak dengan Allah Ta'ala, kena berdamping dengan Allah Ta'ala. Ha, kena pergi ikut muka syafah lah. Ha? Ha, maka masa tu baru kita dapat kemanisan-kemanisan yang orang lain tak dapat. Kita boleh tengok dalam sejarah para sahabat. Macam mana sahabat ini digelar, disebutkan sebagai arihna biha ya bila. Semayang diibaratkan sebagai satu rehat. Kita tak pernah anggap semayang ni rehat. Tak percaya boleh kerak jari siapa rasa semayang tu rehat. Ha? Walaupun duduk semayang 60 tahun dah. Tapi tak ada seorang saya yakin tuan-tuan yang mengatakan semayang tu rehat. Hatta ustaz sendiri pun. Itu nak beritahu jauhnya hati kita dengan hati para sahabat. Macam mana hati para sahabat boleh rasakan semayang tu satu nikmat sampai perikat kena panah tak rasa sakit. Kita tak pernah rasa tu tuan-tuan. Sampai kemati kita tak akan rasa semayang tu manis ataupun sedap sampai berikan kita lupa kepada kesakitan yang sedang kita rasa. Tak pernah tu. Ha, tapi kenapa mereka boleh rasa? Tu maknanya rohani mereka tinggi. Ha, rohani yang mereka capai hasil daripada mereka duduk dengan Nabi, tinggi rohani mereka. Ha, dan benda ni tak mustahil sebab sahabat orang manusia seperti biasa macam kita. Daripada jahil juga dia, daripada zaman jahiliah dia, cuma dia berdamping dengan Nabi, dia sohbah dengan Nabi, dia duduk dengan Nabi, dia tengok kuduah Nabi, dia tengok akhlak Nabi, bagaimana perangai Nabi, maka dia follow. Sebab tu sahabat ni diibaratkan sebagai zillun Nabi, bayang kepada Rasulullah. Ha, maka mereka dapat apa yang Nabi rasa. Ha? Itu pertautan di antara rohani dengan rohani. Supaya ilmu moden hari ni lah dipanggil apa? Dipanggil minda bawah sedar. Istilah orang guna hari ni minda bawah sedar. Minda bawah sedar ni disebut oleh ulama-ulama moden hari ni, khususnya ulama yang terlibat dengan apa? Dengan kajian manusia ni. Dia mengatakan seluruh tubuh badan manusia ni 95% dikuasai oleh minda bawah sedar. Bukan minda sedar. Minda bawah sedar ni dia boleh berinteraksi di antara sama-sama dia. Sebab tu dia kata kita boleh bercakap dengan anak kita di saat anak kita senang tidur. Sebab sampai peringkat ada orang tulis buku,
Berbicaralah dengan anak anda di saat dia sedang tidur. Nak nasihat apa? Nasihatlah. Bercakap dengan dia. Masa tu tanda dia berinteraksi dengan kita, mata dia bergerak, bergerak, bergerak. Padahal tu bodi tidur. Roh mana tidur, tuan-tuan? Roh tak tidur. Roh dia mengayar. Kalau kita bermimpi, maknanya roh pergi ke tempat mimpi tersebut. Maknanya roh boleh berinteraksi di antara kita dengan anak kita. Kita sedang bercakap. Sebab tu dalam buku ada tulis, kalau kita nak bercakap dengan anak kita, kita letak tangan kita di ubun-ubun, kemudian kita berbicara dengan anak kita dalam keadaan hati kita sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Maka anak kita insya-Allah, disebut oleh ulama-ulama moden, akan menerima nasihat tersebut walaupun dia tak dengar dengan telinga ni, tetapi basirah dia ada. Ha, ini nama keruh. Yang digunakan oleh ulama moden hari ini, dia guna minda, bawah sedar. Adapun istilah dalam ilmu tasawuf, itulah qalbun ruhani. Itulah hati kita yang lebih mahal daripada jasad kita. Jasad kita yang mati, yang hancur repuk, tetapi qalbun salim, ini yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang lebih tinggi daripada tu ialah ilmu tasawuf mukasyafah dipanggil. Tasawuf mukasyafah ni lebih kepada sirri sebenarnya. Dia lebih kepada syaksi yang sepatutnya tak dicerita, tak dibongkar oleh ulama-ulama. Benda tu hanya bermain di dalam hati saja. Kalau dia tak cerita pun tak apa. Ibnu Athaillah kalau dia tak tulis, Hikam pun tak ada masalah. Dia adalah hak milik individu tu. Setahap setinggi mana orang tu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan, setinggi itulah Allah Taala akan merasakan di dalam hatinya dengan aliran rohani yang cukup tinggi. Maka dia tak perlu cerita pada orang lain. Tapi kenapa ulama cerita? Tujuan dia untuk berkongsi. Sebab tu ulama sebut innamal qaumu musafiruna lihadratil haqqi wa dha'inuna. Sesungguhnya kami adalah kaum yang telah bermusafir. Yang telah bermusafir ke hadrat Allah Subhanahu wa taala wa dha'inuna, dan kami telah gapai apa yang kami nak. Kemudian kami balik. Kemudian kami berpatah balik semula. Liyukhbiral qawma bimastafada, untuk kami ceritakan kepada kaum apa yang telah kami dapat, apa yang berfaedah daripada jalan ini. Supaya kita nak mari Kuala Lumpur lah. Kalau kita orang Kelantan tak pernah mari Kuala Lumpur, mana boleh mari seorang-seorang diri? Boleh mari seorang diri, sapa tapi lambat lah. Orang lain boleh sapa kalau naik apa, naik GTR ke apa, kereta Nissan GTR ke, ke kereta Porsche ke apa, tuan-tuan. Boleh sapa dalam 1 jam, 300 kilometer per jam je. Kereta yang hebat-hebat, kalau tak ada seleko-seleko lah, kedah bukit, masuk ke dalam bukit. Boleh sapa sejam je Kuala Lumpur ni. Kalau kereta yang mahal-mahal, yang laju-laju tu, yang harga 3 juta ke apa keluar, McLaren ke apa, yang Roshamno ke apa, tuan-tuan, yang tuan-tuan minat je lah. Allah, tuan-tuan buat tak minat pula malam ni, buat mengaji tasawuf gitu lah jadi dia. Baik. Satu jam boleh sampai Kuala Lumpur. Tapi kalau kereta laju pun, tuan-tuan tak tahu jalan, jawab dia tak sampai juga. Ngayak gitu, sepon naik motor Vespa. Tak sampai juga. Tapi kalau di tepi kita ada co-pilot dia, ada orang yang tolong tunjuk jalan, mana kita nak pergi, sampai. Serupa dengan ahlillah, orang-orang yang terlibat dengan ilmu tasawuf ini, ataupun yang digelar sebagai para masyayikh ini, mereka orang yang telah musafirun, orang yang telah bermusafir, kemudian mereka kembali untuk beritahu kepada kita perjalanan ini banyak selok beloknya, banyak perkara-perkara yang menghalangnya. Maka jalannya begini, gini, gini, dia beritahu. Maka yang ni yang akan menyebabkan kita juga sampai. Sebab tu ulama menyebutkan, antara Syekh Rahimuddin menyebutkan dan mengatakan, seorang syekh, seorang guru amat tajam firasat dia terhadap ba'ith yang mari daripada Allah Ta'ala. Ba'ith yang dinamakan ba'ith al-haq itu. Ba'ith al-haq tu dia kata, seorang syekh yang ada di bawahnya anak murid, ataupun kita menginfakkan diri kita duduk di bawah didikan dia, syekh ini firasat dia sangat tajam dengan ba'ith yang mari daripada Allah Ta'ala. Setakat ba'ith daripada malaikat ni ramai, tuan-tuan, yang pergi bertemu dengan syekh saya nak apa, nak beramal ni, syekh pun bagi amal balik, simpan saja amal tersebut, tak beramal pun. Itu ilham dipanggil nak ba'ith mari daripada Allah, yang tu yang menolak kita untuk sampai pada Allah Ta'ala. Batu Syekh Abdul Qadir Aisyah rahimahullah Ta'ala, ketika dia berjumpa dengan guru dia, Muhammadin al-Hashimi, Syekh Muhammad al-Hashimi rahimahullah Ta'ala, dia bertemu dengan Syekh Muhammad Al-Hashimi rahimahullah Ta'ala. Kata Syekh Muhammad Al-Hashimi, ketika dia datang untuk berguru, untuk duduk di bawah didikan Syekh Muhammad Al-Hashimi, dia kata, engkau datang lewat, dia kata.
engkau datang akhir. Nak banding dengan anak-anak muridku yang lain, dia kata engkau datang akhir. Tetapi fil haqiqati anta awwalan. Tapi pada hakikatnya mu adalah orang yang mula-mula nak banding dengan anak murid aku yang lain. Ha, maknanya apa? Maknanya dia mendapat anugerah daripada Allah Ta'ala sebagai tak tidak serupa sebagaimana orang lain dapat. Sebab tu dia boleh menulis banyak nasihat-nasihat dalam ilmu tasawuf. Tuan-tuan boleh baca kitab karangan Ibn Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullahu ta'ala.